Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan di Ponpes Budi Mulia, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 12 Agustus 2022. Menurutnya, wawasan kebangsaan penting bagi generasi muda agar bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ia mengapresiasi LDI dalam menanamkan wawasan kebangsaan terhadap warganya dan dapat dicontoh ormas lainnya. Berikut pemaparannya. Hari ini saya diberikan tugas oleh pimpinan DPR yang lain untuk menyampaikan 4 pilar kebangsaan. Sedikit saja, 4 pilar itu karena ya, ada tulisnya. Yang pertama, Pancasila. LDI tidak perlu lagi diajari tentang 4 pilar karena guru-guru besarnya ada di LDI. Nah, jadi tidak perlu lagi diragukan. Politik kebangsaannya, kenegarawanannya, kemudian gaya juangnya, pembangunannya, agamanya, dan sebagainya. Maka Pancasila ini tentu menjadi dasar pokok kita. Yang kedua apa? Adik-adik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, NKRI. NKRI itu saya dengar di sini tadi, siapapun boleh mondok di sini, mau dari Bengkulu. Ada nggak dari Bengkulu nih? Nah, saya dari Bengkulu, tapi saya nggak pernah nyalon di Bengkulu, nyalon di Banten. Saya dari Bengkulu, Bengkulu Selatan. Dari Lampung, dari Banten, dari Jawa, bebas di sini. Artinya itulah NKRI, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda semua. Dari Papua kulitnya beda, Aceh sudah beda. Maka dengan perbedaan itu bukan membuat kita ini terpecah belah, tapi membuat kita ini semakin guyub, semakin bersatu padu. Tidak saling menjerikan satu sama lain. Tidak boleh saling menghina satu sama lain. Tidak ada politik iri dengki. Tidak boleh menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi dasar-dasar perjuangan kita untuk terus merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya sampaikan di mana-mana, kalau mau contoh-contohlah LDI sebenarnya. Dari sisi kebersihannya, dari sisi kekompakannya, dari sisi amalianya, semuanya bagus. Maka kalau ada orang yang menyerang-nyerang LDI, bahkan menjelek-jelekkan LDI, saya kira orang tidak paham LDI. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.